Zaman itu masih lagi zaman ada sistem kehambaan. Islam yang datang menghapuskan sistem kehambaan. Bukan Islam perkenalkan, tuan-tuan. Ini ulama-ulama kita di peringkat antarabangsa dengan debat dengan orientalis yang alim, yang hafal Quran, PhD dalam bidang Islam. Tuan-tuan, sarjana-sarjana Yahudi yang Islam, PhD di Jerman, di UK, mereka ni dah berdebat tentang ni benda-benda yang tinggi ni. Kan? Banyaklah pensyarah-pensyarah daripada apa namanya Al-Azhar, masya-Allah, mereka ni lah yang mempertahankan Islam. Antara isunya, Islam tidak memperkenalkan sistem kehambaan. Islam datang dan menghapuskan sistem kehambaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Saya dimaklumkan tuan-tuan semua daripada pagi tadi 8:30. Semua puasa apa ni? Kan? Kita sambung kitab bahasa Melayu, kitab sirah bahasa Melayu Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang rasul, sampai ke surat 34. Bila ada yang tahu ke surat mana tu, memang dahsyat lah. Maksudnya dia tunggu tu, kitab ni terhenti tahun bila? Tahun lepas. 2 tahun lepas. Masya Allah, lamanya cuti. Sekolah saya dah lagi tinggal lagi 2 bangunan nak siap. Dah 80%. Sekarang pun masih sibuk lagi. Masih sibuk. Tapi pengurusan masjid suruh mai naik flight balik hari. Ustaz nak suruh mai juga. Ni baru sampai. Kacang firefly pun ada lagi tadi. Kemudian sat pergi balik. Kan? Esok jumpa peguam. Hari-hari sangat sibuk. Tuan-tuan doakanlah semoga kita semua diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah sampailah kita semua dapat masuk ke dalam firdaus insya-Allah. Tajuk muka surat 34, pemusuhan Quraisy terhadap Nabi dan pembelaan Abu Talib. Sirah ada dua, iaitu Mekah dan Madinah. Nabi duduk di Mekah 53 tahun, kemudian Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun. Semua sekali 63. Ingat ke tak, saya tak tahulah maklumat tu. Selalu saya ulang,
53 Mekah, 10 tahun Madinah. Walaupun lama Nabi duduk di Mekah, tapi kalau tengok kitab sirah, 70% adalah kisah di Madinah. Mekah sikit je kisah di Mekah, walaupun 53 tahun. Dalam kitab sirah, 70% perbahasan di Madinah. Sebab di Madinah, Nabi mula menjadi pemerintah di Madinah. Kemudian yang kedua, di Madinah, Islam mula diluaskan keluar daripada semenanjung tanah Arab. Keluar, dah pergi ke China, dah pergi ke Afrika, dah pergi ke... Keluar, semakin luas. Yang ketiga, bilangan orang Islam ketika di Madinah. Di Mekah, 13 tahun Nabi berdakwah, tak sampai 300 orang masuk Islam. Ini fakta. Fakta dia. Tak sampai 300 yang masuk Islam. Di Madinah, sebelum Nabi berhijrah, Nabi hantar seorang sahabat nama Mus'ab bin Umair untuk jadi duta sama dengan Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Dua orang ni pi dakwah dulu. Sebelum Nabi pi Madinah, dah masuk Islam 500 orang Madinah, sebelum Nabi sampai. Tapi di Mekah, bumi Mekah dengan penduduknya yang begitu keras, keras, penduduk Mekah yang keras, 13 tahun tak sampai 300 orang. Sebab tu kisah di Madinah panjang. Dan peperangan juga tak berlaku di Mekah selama 13 tahun Nabi berdakwah. Peperangan yang tuan-tuan dengar, berbelas-belas peperangan tu semua berlaku di selepas Nabi berhijrah. Sebab tu kisah Madinah lebih panjang dalam kitab sirah. Bila baca tajuk permusuhan Quraisy terhadap Nabi, Mekah ke Madinah? Ini saya selalu ajak diri saya, anak murid saya, kat mana saya mengajak kitab sirah lah, kan? Tuan-tuan baca tajuk permusuhan Quraisy terhadap Nabi dan pembelaan Abu Talib, Mekah ke Madinah? Orang ngaji sirah dia boleh jawab, yang ni Mekah. Yang ni kisah ni di Mekah sebab pembelaan Abu Talib. Jadi semua orang tahu Nabi berdakwah daripada hari pertama diketahui oleh Abu Talib, dan Abu Talib tak masuk Islam. Sampai bila? Sampai hari terakhir Abu Talib menghembuskan nafas terakhir. Abu Talib ni dua beradik ke sepupu? Jawapan dia bapa saudara. Tuhan kata sepupu tu kena biri dah dalam kelas. Dalam kelas kan kena, memang kena biri dah confirm. Pak menakan saya jarang keluar Kedah, duduk cakap Kedah situlah. Pak menakan faham noh. Pak saudara. Jadi Abu Talib bapa saudara Nabi yang menjaga Nabi daripada umur 8 tahun. Jaga Rasulullah daripada umur 8 tahun. Nabi dalam kandungan, ayah meninggal, Nabi umur 6 tahun, mak meninggal. Nabi umur 8 tahun, Tok Wan meninggal. Tok Wan pula dah. Sini panggil puak tau. Saya tak reti. Tok Ki ke apa. Tok Wah ni, hak jantan ni. Orang Kedah dia kasar sikit, dia kata jantan. Hak jantan, hak lelaki. No? Tok Wan meninggal. Tok Wan yang jaga 2 tahun, umur 8 Tok Wan meninggal. Kemudian bila Tok Wan meninggal, Abu Talib jaga. Umur 8 Abu Talib jaga pak menakan Nabi, abang kepada Abdullah. Abang kepada Abdullah, abang yang seayah dan seibu. Ini saya masuk dalam sikit. Abang seayah dan seibu sebab Abdul Muttalib kahwin banyak, ada 4 atau 5 orang isteri dia. Ada 4 atau 5 orang. Yang satu ayah dan satu ibu Abdullah Abu Talib. Hak ni satu ayah dan satu ibu. Yang lain adik-beradik lain tu adik-beradik betul, tapi satu ayah. Yang lain tu satu ayah.
Jadi disebabkan Abu Talib ni satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah, bila Abdullah meninggal, anak Abdullah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Abu Talib. Jadilah Nabi sebagai seperti anak. Jadilah Nabi seperti anak, duduk sampailah remaja, membesar, berniaga, apa nama ni, mengembala, kemudian sampailah berkahwin, sampailah menjadi rasul. Menjadi rasul ketika Nabi berusia 40. Waktu Nabi umur 40, Abu Talib lagi banyaklah umur dia. Nah. Dan kemudian ketika menjadi rasul, tidak, Abu Talib tidak menyekat dakwah Nabi, walaupun pada awalnya kita dah baca kot dulu ni, saya pun tak tahu, orang-orang Quraisy, menteri-menteri kabinet Quraisy mai pujuk Abu Talib supaya menghentikan dakwah Nabi. Kali pertama desak, kali kedua desak, kali ketiga baru Abu Talib panggil, wahai Muhammad, kamu tak boleh sebar dah dakwah ni, nanti kaum kamu akan bertindak kasar, berhentilah, dia nasihatkan. Maka Nabi pun sebut qaulatahul masyhurah, perkataannya yang masyhur, wahai bapa saudaraku. Dalam keadaan air mata Nabi merambu-rambu, berlinangan jatuh ke pipi Nabi waktu tu. Nah, air mata Nabi, Nabi kata law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka memberikan aku matahari dan meletakkannya di tangan kananku, kemudian menghadiahkan kepadaku bulan, meletakkannya di tangan kiriku, sebagai balasan untuk aku hentikan agama ini, nescaya aku tidak akan hentikan dakwah ini. Tegas. Bukan bagi sebulan 40 ribu tuan-tuan. Kalau mereka hadiahkan matahari dan bulan untuk aku hentikan dakwah ini, aku tak akan hentikan dakwah ini, wahai bapa saudaraku. Nangis Nabi, sebab Nabi manusia. Tuan-tuan, ni bila belajar sirah, kita tahu Nabi juga manusia, ada perasaan. Nabi sedih, Nabi seronok. Tuan-tuan ingat Nabi dengan ujian yang Allah uji ni, Nabi duduk relax, senyum. Pernah Nabi berjalan dan terduduk Rasulullah dengan ujian yang Allah bagi. Tapi bezanya, Nabi tidak menyalahkan takdir. Bezanya, berhenti Nabi itu tak lama. Bezanya, Nabi terus kembali kepada Allah bila Nabi terduduk tu. Tu beza dengan kita. Kita duduk lama. Terduduk-terduduk tu MC 3 hari. Kerja tak boleh, masak tak boleh, baju pun longgok di situlah, tak boleh buat apa-apa. Itu beza kita. Nah, itu beza kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada situ Abu Talib berkata, wahai Muhammad, selama aku hidup teruskan kerja kamu. Kerja apa? Kerja dakwah. Selama aku hidup teruskan kerja kamu, urusan kamu. Tapi tak mau masuk Islam. Tapi jangan siapa sentuh Muhammad. Yang ini anak saudara aku. Jangan siapa halang dia selama dia hidup. Selama Abu Talib hidup dan tak ada siapa berani sentuh tubuh Nabi, kecuali adalah sekali-sekala Abu Jahal kan, ada mereka menyakitkan juga tubuh Nabi SAW. Jadi pemusuhan Quraisy, itulah tajuk dia. Nah, pemusuhan Quraisy. Kemudian Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Boleh tengok muka surat 32, tengok tajuk ya. Berdakwah terang-terangan, tuan-tuan pi umrah, naik bukit Safa, bukit itulah. Nah, di bukit itulah Nabi mengisytiharkan Islam secara terang-terangan, bahawa aku Muhammad, pesuruh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk mengajak kalian menyembah Allah yang Esa. Di bukit, dari atas bukit Safa itulah yang membuatkan Abu Lahab, bapa saudara Nabi, yang mana Abu Lahab ni dengan ayah Nabi dua beradik tiri ke dua beradik betul? Adik-beradik tiri ke adik-beradik betul? Jawapannya adik-beradik betul, tetapi se ayah.
Abu Lahab dengan Abdullah seayah mak lain-lain. Ni sebut dah ni, jangan buat ngangar kan, buat ngangar pelik. Zulu sebut dah 2 tahun lepas, banyak kali dah ulang ni, ni duk ulang kaji ni, ulang kaji kan. Siapa suruh lama tak mai? Kan, saya ke? Saya lah. Tuan-tuan sekalian. Kemudian Nabi pun berdakwah secara terang-terangan. Bermula daripada situ, Quraisy pun pergi jumpa Abu Talib, beritahu Abu Talib, muka surat 35, tuan-tuan tengok perenggan akhir sekali. Wahai Abu Talib, muka surat 35 perenggan akhir, sesungguhnya anak saudaramu mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, mengejek nenek moyang kami. Nabi bukan maki dengan perkataan kesat. Nabi bila berdakwah, Nabi kata, kamu sembah apa? Nabi tunjuk kat berhala. Kami sembah Tuhan. Nabi kata, adakah dia memberi makan kamu? Itulah dakwah Nabi. Ni, tuan-tuan baca ni, mencaci maki. Bukan Nabi kata, bodoh Tuhan kamu, bahlul kamunya berhala. Bukan begitu. Yang Nabi lakukan ialah Nabi tanya ni, adakah dia melindungi kamu siang dan malam? Adakah berhala Lat wal Uzza ini yang menurunkan hujan kepada kamu? Adakah Manat yang berada di Taif itu yang memberikan rezeki kepada kamu pada waktu siang? Nabi soal, dia berfikir. Maka yang ni yang Quraisy kata menghina. Yang ni yang Quraisy kata menghina. Adapun menghina berhala dan juga sembahan orang lain, itu dilarang oleh Rasulullah dan dilarang oleh Quran. Nah, maka Allah sebut dalam Quran, jangan kamu mencaci maki sembahan orang lain. Sebab apa? Sebab kalau kamu mencaci maki sembahan orang lain, mencaci dengan perkataan tak elok, dia akan mencaci maki Tuhan kamu, iaitu Allah. Nah, jadi Nabi bukan buat cacian tersebut, bukan Nabi ejek nenek moyang. Nah, bukan Nabi ejek nenek moyang mereka, tetapi Nabi berdakwah dan mengajak mereka berfikir. Tuan-tuan, Nabi bercakap macam ni. Nabi pi satu kampung, Nabi jumpa dengan pemimpin kampung, Nabi ajak, boleh tak aku nak bercakap? Nabi berjumpa dengan orang tepi jalan 2-3 orang, Nabi berjumpa dengan orang macam tu. Nah, dan Nabi bercakap. Contohnya Nabi pi ke Taif. Nah, bila Nabi masuk ke Taif, dia pernah Mekah nak pi ke Taif tu kan. Jadi Nabi pertama sekali Nabi pergi jumpa dengan 3 pemimpin tertinggi Bani Saqif di Taif. Nah, kemudian Nabi baru mula bercakap dengan mereka. Nabi ajak berdialog. Kemudian surat 36. Tekad Rasulullah untuk berdakwah. Okey. Kemudian pemimpin-pemimpin Quraisy, muka surat 36 ni yang saya cerita tadi. Depa pergi jumpa Abu Talib. Nah. Pi jumpa Abu Talib, minta Abu Talib halang. Wahai Abu Talib, Muhammad ni anak saudara kamu. Sekarang dia sebarkan ajaran baru, iaitu tinggalkan 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah. Tuan-tuan, di sekitar Kaabah ada 360 berhala. Di luar, di dalam Kaabah, di luar Kaabah dan di atas Kaabah. Setiap berhala ada fungsinya. Ada berhala hujan, ada berhala laut, ada berhala penyakit, ada berhala untuk berhala doktor lah, ada berhala macam-macam lah. No? Nabi bawa ajaran, tinggal semua tu. Ayuh menyembah Allah yang satu, Allah yang Esa. Adakah kali pertama mereka mendengar perkataan Allah? Tidak. Perkataan Allah sudah lama didengari. Mereka percaya bahawa ada Allah di dalam alam ini. Ada Allah. Cuma mereka mensyirikkan Allah itu. Wal'iyadzubillah. Dia ada sejarah dia, no? Ada sejarah dia. Orang pertama yang masuk berhala ni nama Amr ibn Luhai. Kalau tuan-tuan ingatlah, no? Cerita beberapa tahun yang lalu tu. Dialah manusia pertama yang bawa berhala masuk, Amr ibn Luhai. Ini ada hadis yang sahih. Maksudnya Nabi mengiyakan cerita tersebut. Dia yang beli di Syam. Syam ni macam Eropah lah zaman tu. Semua benda ada. Benda baju-baju yang cantik, minyak wangi, kasut yang cantik, semua di Syam. Kereta-kereta yang hebat, Alfa nak cari Velfire di Syam.
Syam tu Syria lah. Satu bandar raya yang maju ketika itu. Waktu tu paling maju. Kira kalau nak bunuh orang, nak bunuh orang, cara senyap ni, racun cecair ni di sebenarnya tanah Arab tak ada. Kena cari di di Syam. Senjata moden, senjata moden kena cari di Syam. Ha, nampak tuan, semua di Syam ketika ketika tu. Tuan ah. Okey. Kemudian pergi jumpa dengan Abu Talib sampai muka surat 37, masih lagi tuan-tuan tengok, boleh tengok perenggan ketiga, perenggan ketiga. Abu Talib pun memanggil Rasulullah, wahai anak saudaraku, kamu telah datang jumpa aku beberapa kali. Macam itulah cerita tadi. Nah, kemudian perenggan bawah sekali, surat 37, Nabi pun sebut, wahai bapa saudaraku, hadis yang masyhur tadi ni, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di kananku, ini bukan seksa nah. Meletakkan matahari ni bukan seksa. Meletakkan matahari di kananku, bulan di tangan kiriku, yang ni kiasan kepada pemberian yang agung. Satu pemberian yang agung, Nabi kata, pasti tidak akan aku tinggalkan sebelum aku diberikan kejayaan oleh Allah atau aku binasa kerananya. Maksud Nabi, sampailah aku binasa sampai mati kerana menyebarkan menyebarkan Islam. No? Bila Abu Talib, surat 38, melihat pendirian Rasulullah yang tegas sampai menangiskan, maka Abu Talib pun berasa hiba dengan anak saudara yang dianggap anak tu. Dia kata, wahai anak saudaraku, kemari, teruskan saja apa yang telah kamu kerjakan sekehendak hatimu. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka sedikit pun. Semua umat Nabi Muhammad mempunyai tanggungjawab untuk mengajak orang lain masuk Islam. Hari ini 2020 ada 7 bilion umat Nabi Muhammad. 7 bilion. Tuan-tuan jangan kata kita je umat Nabi Muhammad lah. Jangan kata kita. 7 bilion ni semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada 7 bilion ni yang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 bilion. Lagi 5 bilion tak Islam. Tuan-tuan tak malukan nanti kalau jumpa Rasulullah dalam syurga, Nabi kata dulu ada tak mereka masuk Islam? Pernah tak ajak mereka masuk Islam? Tak malukan duduk dalam syurga nanti, Nabi tanya, kamu duduk zaman tu 5 bilion tak Islam, apa kamu buat? Sebut satu je, Nabi kata. Contoh Nabi kata, sebut satu je, Allah bagi 60 tahun hidup, apa yang kamu pernah buat sekali untuk orang lain masuk Islam? Apa kamu pernah buat? Satu je. Kita termenung lama. Tuan-tuan, kita ingat tak? Ingat. Kerana setiap orang akan masuk dalam syurga seperti mana ingatan dia tengah hari ni. Ni tengah hari ni, macam itulah tuan-tuan langkah kaki masuk syurga nanti. Ni ada dalil lah saya sebut ni, bukan sebut contoh ni. Tuan-tuan lah. Okay. Kemudian muka surat 38, apabila dah jumpa dengan Abu Talib, Nabi, pemimpin-pemimpin, menteri-menteri Quraisy jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib tak mau serahkan Nabi. Dia tawarkan harta. Itu tak lagi ikut kan? Itu ke depan nanti. Mereka tawarkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, kami pilih satu orang pemuda yang paling, kira yang paling apa, bukan yang paling kaya, yang paling elok dalam kota Mekah. Saya tak ingat nama pemuda itu, ada dalam kitab sirah yang besar. Kitab ni tak ada, ni kitab kecil, no? Kecil. Lepas ambil satu orang pemuda tampan, berbadan tegak, berketurunan mulia apa semua, nak ganti, suruh bagi Muhammad. No? Suruh bagi Nabi Muhammad kat depan untuk mereka seksa, ambil, pegang.
dan kemudian nak gantikan dengan pemuda tersebut. Mestilah Abu Talib tak mau, kan? Ni anak saudara darah daging dia. Lebih daripada anak saudara dan darah daging, Nabi SAW yang paling tampan bahkan ketika itu dalam kota Mekah, kan? Takkan ambil orang lain pula, kan? Jadi kaum Quraisy mula melancarkan siksaan kepada mana-mana orang Islam yang tuan-tuan semua boleh sebut. Kalau saya tanya, sebut satu nama sahabat Nabi yang disiksa, bukan di Madinah, yang disiksa di Mekah. Tiga nama yang paling terkenal, Sayyidina Bilal, Sumayyah, ada Nasyid lagi, kan? Lepas tu siapa lagi? Ammar, kan? Kemudian Yasir, yang tu lah. Kenapa Quraisy mula siksa? Orang yang belajar sirah dia boleh cerita. Ni rentetan dia. Ni punya kronologi dia. Nah, mula-mula mereka pergi jumpa Abu Talib. Kali pertama tak jadi, kali kedua tak jadi, kali ketiga Abu Talib tak setuju untuk serahkan anak saudara dia. Bahkan Abu Talib bagi keizinan, "Wahai Muhammad, teruskan berdakwah. Aku akan melindungi kamu." Subhanallah. Tuan-tuan, sampai akhir hayat, sampai akhir hayat, kisah Abu Talib itu tuan boleh menginsafkan kita semua, boleh menginsafkan kita semua, kan? Tuan-tuan dalam menjalani kehidupan ni, kan, bila baca kisah Abu Talib yang bantu kerja dakwah tapi tak masuk Islam, tapi tak masuk Islam, mati Abu Talib sebagai seorang kafir, akan tetapi diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka, noh, paling ringan. Kemudian muka surat 39, perenggan yang di antara orang Islam yang disiksa oleh bangsa Quraisy adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni semua orang boleh cerita dah. Nah, kita tak mau bacalah perenggan tu. Nah, semua orang boleh cerita. Cuma kalau boleh ingat maklumat baguslah. Kan? Tuan dia bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf. Tuan dia nama Umayyah bin Khalaf. Satgi pun nama anak pula Umayyah Khalaf, kan? Ni yang hampir membunuh Bilal ni. Jadi Bilal diletakkan di atas padang pasir yang panas, kemudian diletakkan batu. Bila letak batu, maka nak bercakap tersangkut. Nak bercakap banyak tak boleh ketika itu. Bila nak bercakap banyak tak boleh, yang orang duk seksa dengan tuan yang seksa tadi duk tanya, "Bila kamu nak keluar Islam? Sanggup tak?" Duk tanya banyak. Letak batu besar ni dekat atas ni, dekat atas dada apa semua ni, nak bercakap tak boleh. Maka yang boleh dia ucap, "Ahadun, ahad, ahad." Tuan faham tak? Bukan ahad tu pasal apa yang Bilal tak sebut, aku mempertahankan Islam ni, tak cakap bagi panjang sikit. Bukan tak mau cakap bagi panjang. Ni letak batu besar, bukan letak bata dua keping. Letak bata bernafas perut, tu duduk bata tu terangkat lah. Kalau tak batal dua keping, ini letak batu besar, kemudian diikat tangan dan kaki Sayyidina Bilal. Sebab tu yang keluar daripada mulut Sayyidina Bilal, "Ahadun ahad, qul huwallahu ahad." Maksudnya Allah ahad itu Allah Esa, ahadun ahad. No, orang tengok hari-hari, orang tengok, tapi tak boleh buat apa. Sebab Bilal hamba abdi. Zaman itu masih lagi zaman ada sistem kehambaan. Islam yang datang menghapuskan sistem kehambaan. Bukan Islam perkenalkan, tuan-tuan. Ini ulama-ulama kita di peringkat antarabangsa, dengan debat dengan orientalis yang alim, yang hafal Quran, PhD dalam bidang Islam. Tuan-tuan, sarjana-sarjana Yahudi yang Islam, PhD di Jerman, di UK, mereka ni dah berdebat tentang ni benda-benda yang tinggi ni, kan? Banyaklah pensyarah-pensyarah daripada apa namanya Al-Azhar, masya-Allah, nah, depa ni lah yang mempertahankan Islam. Antara isunya, Islam tidak memperkenalkan sistem kehambaan. Islam datang dan menghapuskan sistem kehambaan.
Sebab tu banyak dalam hukum Islam, dalam hukum fiqah, kalau buat salah ni kena bebaskan hamba. Membebaskan hamba, membebaskan hamba, dia punya hukuman kafarah dia kan. Jadi Islam yang datang untuk menghapuskan sistem kehambaan tersebut. Bila orang ramai lalu tengok Sayyidina Bilal kena seksa tak boleh buat apa, mereka tahu Bilal telah Islam. Tuan dia tahu rahsia tersebut, iaitu Bilal telah Islam. Kemudian sahabat Nabi yang masyhur, terkenal, kaya pun kaya, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Abu Bakar ibn Abi Quhafah datang dan kemudian membebaskan Bilal, membayar kepada Umayyah bin Khalaf. Berapa saya tak ingat. Noh, saya mai tadi pun pegang kitab boleh ambil terus. Tak buka pun. Tak sempat pun. Berapa yang dibayar oleh Abu Bakar, itu dalam kitab-kitab sirah yang besar tuan ada kan, bayaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk dibebaskan Bilal ibn Rabah. Nanti tuan-tuan belajar kitab sirah ni yang besar lah, dalam ni tak ada, saya yakin tak ada kitab yang dah besar tu. Bilal akan sebut kepada Abu Bakar satu hari nanti, wahai Abu Bakar, kerana apa kamu membebaskan aku satu ketika dahulu? Orang yang pernah mengaji sirah, dia ingatlah ni kisah ni. Yang membebas dan memerdekakan dia siapa? Abu Bakar. Ada satu masa nanti, waktu peristiwa apa? Peristiwa saya pun tak ingat, sama ada peristiwa Abu Bakar nak suruh Sayyidina Bilal, Abu Bakar nak minta Sayyidina Bilal kekal di Madinah. Selepas Nabi wafat, hampir 10,000 orang sahabat berhijrah ke Syam. Ramai tuan. Sahabat ada 100,000 lebih. Hampir 10,000 yang berhijrah ke Syam. Antara yang berhijrah ke Syam, sabit dengan hadis yang sahih, adalah Bilal bin Rabah, Khalid bin Al-Walid, Ubay bin Ka'ab. Ramailah, ramai isteri-isteri Nabi, Ummu Habibah, Ummu Salamah, semua tu hijrah ke Syam. Ramai kan, berhijrah ke Syam. Jadi Sayyidina Bilal nak hijrah, Abu Bakar tak bagi, aku tak benarkan. Waktu tu dia marah tu. Dia kata, kerana apa kamu memerdekakan aku? Kerana Allah ataupun kerana untuk tujuan dunia? Abu Bakar kata, kerana Allah. Kalau kerana Allah, izinkan untuk aku berhijrah. Entahlah. Maka Bilal pun berhijrah ke Syam. Kenapa dia patah balik? Kenapa dia patah balik? Siapa boleh jawab ni, saya boleh makan dengan saya. Ni dengar cerita dah pasal semua ni kan. Dia patah balik kerana Nabi merinduinya. Nabi mai dalam mimpi. Sampai macam tu sekali. No? Nabi mai dalam mimpi, mahadzal jafa ya Bilal, kan? Kenapa lama sangat wahai Bilal? Okey, entahlah. Kemudian Bilal pun berpatah balik. Boleh tengok dalam YouTube banyak ceramah tersebut. Kemudian, tuan-tuan tengok muka surat 39. Nah, Sayyidina Bilal, perenggan yang kedua, dia dibebaskan. Nah, perenggan kedua dia dibebaskan. Perenggan ketiga ni pun masyhur, iaitu antara orang yang diseksa ialah keluarga Yasir, Ammar, Sumayyah. Ammar baguslah buah nama. Entahlah. Jarang nama Ammar. Sampai hari ni jarang, sampai 2020 ni. Cuba pergi tengok. Cikgu tahu saya cikgu. Kan saya cikgu, bukan cikgu mat lah. Ustaz lah mengajak di sekolah. Syariah, mengajak STAM kan. Dulu, lepas tu berhenti. Nak beritahu lah ni nama-nama sahabat ni. Kan. Dia nak pika nama-nama macam tuan-tuan tengok di Indonesia kan, nama-nama bunga, nama-nama ni lah ni, nama yang bukan Islamik lah ni. Nak dengar nama sahabat susah kan. Orang mengaji ni jangan buat tak reti pula. Dah mengaji, dapat cucu, buh nama Ammar. Tuan-tuan, nama itu akan kekal sampai berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innakum satunadawna. Nabi kata, sesungguhnya kalian akan dipanggil bi asma'ikum wa asma'i abaikum yaumal qiyamah,
dengan nama kamu dan nama ayah kamu di jemaah nanti. Oh, nama, pilih nama-nama yang barakah, nama para rasul, nama para sahabat radhiyallahu anhum. Bilal kan, Ammar, no, tambah Bilal lagi lah. Oh, nama Bilal ustaz, semua orang kata Tok Bilal. Ustaz di sekolah orang panggil lah ni Tok Bilal, jawab diri kan. Itu duduk mengejek pula, subhanallah. Entah lah. Jadi perenggan terakhir pada surat 39 cerita tentang keluarga Ammar, Yasir dan isterinya. Tengok ke surat 40 yang ada kitab lah. Yang geng Imam Syafi'i tak apa. Geng Imam Syafi'i apa? Kitab pun tak tahu mana. Kitab terlupa dah ustaz, tak tahu mana pun tak tahu dah. 2 tahun dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ke surat 40. No? Daripada 3 orang ini, 2 orang dibunuh, iaitu Yasir dibunuh dan juga Sumayyah. Nah, singgahlah Nabi sebut sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Yang tu tak ada. Yang tu hadis tu ada tapi dalam dia dah terjemah dah, tuan-tuan boleh tengok muka surat 40 daripada atas baris nombor 4. Sabran ala Yasir bermaksud bersabarlah kamu keluarga Yasir. Siapa sebut? Rasulullah. Tuan-tuan, bukan tak bagi makan 2 hari tuan-tuan nah. Ni bukan potong gaji RM600 nah. Umat terdahulu membawa Islam, bayarannya nyawa. Bayarannya nyawa. Tuan-tuan kalau bunuh terus boleh gagah lah, boleh gagah. Kalau bunuh terus boleh lah juga bersabar. Hak ni bukan bunuh tau, siksa dulu. Siksa dulu. Kemudian mati dengan disula kan, sula. Sula ni mati sikit-sikit tau, sula. Sula ni maksudnya memasukkan sesuatu yang keras, panjang daripada kemaluan tu, masuk sampai mati. Berapa minit ambil masa tu? Berapa minit? 3 minit kah? Lama nak mati sakit. Tetapi wanita pertama yang mati syahid itu mempertahankan Islam dia. Bila disoal oleh Quraisy, kamu nak pilih untuk kekal dalam Islam tetapi dibunuh, ataupun keluar daripada Islam kemudian selamat? Pilih iman ke kufur? Mereka memilih kufur. Saya yang cakap ni pun boleh sembang kemas macam ni lah. Mat duduk sini kuat lah cakap. Nak pilih mati atau hidup, ketika tu diberi pilihan seorang ibu. Dia tak ada anak kau ustaz. Tu Ammar tu siapa dia? Anak dia lah tu. Ammar pun ada di bawah dia lain. Ibu, seperti ibu. Tiba-tiba wanita pertama itu di kalangan umat Nabi Muhammad belum ada lagi. Kita tuan-tuan nak semangat, mesti dah tengok, oh ya ramai dah sini. Yang dah mati syahid ni kan, dah 80 orang dah mati syahid. Ni dia yang pertama. Dan dialah yang pertama memilih untuk mati daripada kufur. Bila disoal antara mati dan kufur, dia kata mati. Bukan dia tak tahu tuan-tuan disiksa dengan apa, dia tahu. No, tapi hebatlah, hebat iman yang tiada lagi pada zaman ni. Tak ada. Daripada 2 bilion orang Islam hari ni, tak ada dah iman seperti itu. Iman semahan itu. Ay, berani saya sebut. Saya beranilah Nabi yang puji mereka. Khairun nasi qarni, Nabi sebut. Nabi yang memuji mereka, sebaik-baik iman adalah pada zaman aku. Dan iman itu tidak lagi boleh ditandingi oleh mana-mana kurun selepas itu. Nabi yang sebut, sebab tu saya berani sebut. Entah nah. Bila Quraisy ni dah bunuh dah seorang, pergi tanya Yasir pula. Yasir ayah ni. Pergi tanya Yasir. Memilih untuk iman ataupun kufur. Mati lah. Iman. Lalu dia bunuh. Kemudian pergi tanya Ammar. Memilih untuk iman ataupun kufur. Ammar pilih kufur. Maka berita tu pun tersebar. Semua pakat hantar. Kongsilah WhatsApp, post semua update status. Ammar telah murtad. Kami dengar, kami tengok sendiri dia sebut. Ketika mak dan ayah dia dibunuh,
diberi pilihan untuk mati ataupun hidup sebagai kafir, semua memilih untuk syahid, untuk beriman. Tetapi Ammar pilih untuk kafir. Oh, rayuh habis dah, kan? Kemudian dia dibebaskan. Yang ni semua tuan-tuan tahu, saya dah pernah sebut dah cerita tersebut. Pergi berjumpa dengan Nabi, Nabi tanya dia, wahai Ammar, apa yang berlaku? Nabi tak marah lagi. Rasulullah, Nabi tak marah lagi. Kita naik bina dah, naik bina dah, kafir, murtad, murtad, oh, macam-macam lah. Tak sembang lagi, tak jumpa dengan tuan tubuh lagi. Belajar tuan-tuan, saya ada belajar. Lima kau dah, lima orang. Baru berapa minit. Tuan-tuan belajar, saya dan kita semua. Apatah lagi berita di akhir zaman ni. Kalau anak murid saya tanya saya, ustaz, di akhir zaman ni dengan jumlah berita yang begitu banyak, orang boleh, budak tingkatan satu tuan-tuan buat kulang berita palsu, dia sendiri kan sampai boleh apa, boleh buat sendiri di belakang tu, buat background TV ke, background berita mana-mana, lepas tu bawah tu dia buat gambar kawan dia sudah putus tunang, ingin bunuh diri, dapatkan segera. Ni saya tengok, saya kata, ya Allah, boleh, maksudnya boleh, apa, daripada ubah-ubah tu, sampai tahap tu. Kan kita dapat, kadang kita dapat berita apa, TV ke berita apa, hak betul punya. Ni dia boleh ubah, dia boleh ubah-ubah, ha, pakat guna, sebab kawan-kawan, nak buat berita apa, mumpuh lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, saya tengok. Maka yang paling selamat zaman kemuncak fitnah dan dunia bohong ini ialah tak share langsung daripada berkongsi. Walaupun setiap hari tak kongsi, Ustaz, lebih baik dan lebih selamat di zaman ni. Yang ni saya cakap supaya nanti di depan Allah SWT saya dah sampaikan kepada tuan-tuan. Di zaman 2020 ni lebih selamat dan lebih tidak berdosa kalau tak kongsi. Langsung tak kongsi. Benda baik ke, benda apa ke, tak payah kongsi. Sebab apa? Sebab bercampur. Dah bercampur dah di antara kebenaran dan bercampur. Sampai orang tak boleh nak beza. Betul kan? Nabi cerita dah, sehingga kalian tak boleh nak membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Nabi dah cerita. Nabi kata, di kalangan kamu yang umur panjang akan sampai satu zaman kebatilan dan kebenaran tidak dapat dibezakan. Zaman bila? Zaman ini. Tuan-tuan, pakat ambil lah. Ni kita belajar ni, pakat ambil lah. No? Okey, kemudian kenapa Ammar mengaku dan kemudian dia selamat? Nabi datang, Nabi tanya, wahai Ammar, bagaimana dengan hati kamu? Ammar kata, ya Rasulullah, iman aku seperti mana hari pertama aku masuk Islam, sikit pun tidak tergugat. Tapi disebabkan ancaman bunuh itu, aku sebut untuk kufur. Maka Nabi pun mengiyakan iman Ammar ibn Yasir. Ha? Selepas daripada itu, ulama pun sebut, sekiranya seseorang itu diancam dengan ancaman bunuh untuk dia kufur, maka dia boleh sebut dengan mulut dia untuk kufur. Dengan syarat ancaman tu ancaman bunuh. Kalau pindah tempat kerja, tak boleh. Tak keluar Islam, pindah daripada Perak pergi ke Johor. Okey, saya keluar Islam. Yang tu murtad. Dia mesti ancaman bunuh. Kira selesai. Itu kita pernah sebut dah dulu. Kemudian Yasir, habis keluarga Yasir. Yang muka surat 40 lagi, perenggan yang kedua. Antara yang masyhur juga yang namanya Mus'ab bin Umair. Dia ni remaja. Dia masuk Islam, tak silap saya 20-an. Saya pernah cari umur dia. Tak silap saya 20-an, paling banyak pun awal 30-an. Masih lagi di awal remaja, no? Ibu dia jutawan Mekah. Ibu Mus'ab bin Umair jutawan Mekah. Kalau Mus'ab bin Umair lalu di kota Mekah, orang kenal dan orang kata, tadi Mus'ab lalu di tempat ni. Sebab apa?
Sebab minyak wangi yang Mus'ab pakai orang lain tak mampu beli. Bukan di Zandra tu nak tu baru RM30 kot. Tadi saya sebab saya tengok Asia tadi ni. Body Asia tu dia cat di Zandra tu saya tengok minyak wangi ni murah lah. Kan tapi iklan tu. Ni bukan saya buat iklan lah, saya bukan stokis apa kah. Nak bagi tahu Said Mus'ab bin Umair anak jutawan, kalau pakaian dia saja pakai dalam kota Mekah. Kan kita di Malaysia ni ada kereta kan. Ada kereta apa nama ni? 3-4 orang je pakai kereta tu. Oh dahsyatlah. Kan? Kalau beg-beg tangan yang mahal ni dia keluar limited edition 12 je. Di Malaysia 12 orang aje dia keluar ni. Limited edition mahal lah 10-10 ribu lah tuan. Entahlah. Ha, macam tu. Disebabkan begitu kaya Mus'ab bin Umair ni, kalau dia lalu satu kawasan, orang kata di sini tadi Mus'ab bin Umair lalu. Sebab apa? Sebab minyak wangi tu dia seorang je pakai. Akhirnya dia masuk Islam. Ibu dia gugat dia, kalau kamu tak keluar Islam, aku tak mau makan. Dia kata kalau macam tu saya kekal dengan Islam. Sebab tak mau makan lah kan? Tapi last sekali ibu dia makan juga kan? Sebab ibu dia tak tahan lah, tuan lah. Tak tahan. Sebab makan je. Ibu dia gertak macam tu je. Kalau tak keluar Islam, aku tak makan. Selepas kamu masuk Islam, jangan sentuh sesin pun harta aku. Ibu dia kata. Maka setujulah Mus'ab bin Umair untuk tidak menyentuh 10 sen pun daripada harta ibu dia. Dulu hidup dia macam mana? Mewah. Nah? Selepas berhijrah ke Madinah, Nabi pun dah duduk di Madinah apa semua. Bila nampak Sayyidina Mus'ab, Nabi mengalir air mata. Oh, air mata turun tengok Sayyidina Mus'ab. Sahabat tanya, ya Rasul kenapa? Dah, Nabi kata tak teringat tu, tengok pemuda tu. Muda tu kan bukan 67. Bukan 74, kalau 74 iyalah nak makan banyak pun tak boleh dah. Nak berfoya-foya pun tak boleh dah, nak pergi berjalan pun tak lama dah. Ini orang muda 20-an dengan limpahan kekayaan ibu dia, dia memilih untuk bersama dengan Nabi memakai pakaian orang susah sebab tak ada duit. Nabi tengok, Nabi kata tak teringat tu dulu susah, tapi dia pilih Islam. Dia pilih untuk bersama dengan Rasulullah, untuk bersama dengan Islam radhiyallahu anhu. Para sahabat punya perjuangan. Nah, okey, kemudian contoh tengok surah 40. Nabi sebut dalam satu hadis, aku tidak pernah melihat seseorang penduduk Mekah yang lebih tampan dan lebih anggun pakaiannya dan lebih mewah daripada Mus'ab bin Umair. Siapa sebut? Nabi sebut. Semua penduduk Mekah tahu, kasut yang dia pakai, kasut tu paling mahal. Baju yang dia pakai, baju tu yang paling mahal. Kenderaan Mus'ab bin Umair yang dia pakai itulah yang paling mahal. Anak orang kaya yang sangat mewah, eh? Tetapi memilih Islam. Kemudian perenggan terakhir muka surat 40. Perenggan terakhir. Sayyidina Mus'ab masuk Islam diceritakan. Kemudian ibunya membiarkan dia lah. Lepas daripada tu dah dia tak mau keluar daripada Islam, ibu dia pun ikut kehendak dia. Muka surat 41. Nah, tengok muka surat 41. Saya start ke berapa tadi? Kau boleh berhenti dah ni. Elok dah ni. Ha, tadi start ke berapa? 12:30 lah noh. Ha. Tuan tengok muka surat 41. Antara pak sahabat yang diseksa ketika itu ni nama baru. Uthman ibn Maz'un. Semua boleh tengok muka surat 41. Siapa sahabat Uthman ibn Maz'un? Nanti kita mengaji sirah, nama Sayyidina Uthman bin Maz'un ni akan diulang beberapa kali. Ini kita ingat lah. Nama beliau akan diulang beberapa kali. Dan dia adalah saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menyusu daripada orang yang sama. Nah. Uthman ibn Maz'un, tengok perenggan ketiga.
mendapat perlindungan. Macam yang tuan-tuan faham bahasa hari ni, perlindungan suaka. Tapi bukan di luar negara, dalam. Zaman itu, satu orang dia boleh dapat perlindungan seorang menteri. Walaupun berbeza agama, berbeza keluarga, tapi sebab kawan rapat dengan menteri Mekah ketika tu. Uthman ibn Maz'un waktu tu dia rapat dengan Al-Walid ibn Mughirah, ayah Khalid Al-Walid. Khalid ibn Walid, sahabat Nabi Khalid bin Walid. Ayah dia nama penuh Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ni kenal rapat dengan Uthman ibn Maz'un. Maka dia memberi perlindungan. Perlindungan ni siapa-siapa pun tak boleh sentuh, polis tak boleh tangkap. Dia memberi perlindungan. Walid bin Mughirah menteri kanan Quraisy ketika tu. Ha? Dia berkurang satu surat, Uthman ibn Maz'un di bawah perlindungan aku, dia cop menteri kementerian dia. Itu tuan-tuan faham kan zaman tu. Bila dia buat keluar, polis tak boleh kacau, siapa pun tak boleh tangkap dia, tak boleh pukul dia, macam tu. Saya tak tahu nama apa, hari ni ada ke sistem tu. No? Kalau luar negara, perlindungan suaka tu lah. Okay, kemudian orang Quraisy pergi berjumpa dengan Walid bin Mughirah. Ini cerita dia. Wahai Walid, Uthman ni beribadat sampai orang lain tengok, tarik balik perlindungan kepada dia. Maka Al-Walid panggil Uthman, wahai Uthman, kalau kamu nak lagi perlindungan aku, jangan buat ibadat sampai orang lain tengok. Maka Uthman bin Maz'un pun sebut, tuan-tuan tengok, Uthman bin Maz'un pun sebut kepada Al-Walid bin Mughirah, kalaulah perlindungan kamu membuatkan aku tak boleh beribadat, maka hari ini dan sekarang aku serahkan kembali perlindungan tu. Tak payah. Sekarang sahabat, sahabat dia tak ada kompromi. Isu ibadah, isu Islam, kemuliaan Islam, kemuliaan dan kehormatan syiar Islam, yang ni tak ada kompromi. Kamu parti apa pun, aku kena pertahan Islam. Kamu siapa pun, aku mesti pertahan Islam. Yang tu stand kita kan. Ha, bukan kata bila dah satu parti lah, tak boleh cakap lah kat dia. Itu tak betul. Yang tu tidak betul. Ha, yang tu tak betul. Tengok, ni belajar sahabat untuk berpendirian. Mengaji sirah untuk berpendirian. Apabila berugama, berugama seperti sahabat dan Rasulullah berugama. Wahai Walid, wahai Uthman, kembalikan perlindungan ni kalau kamu nak buat ibadah. Apa kata Uthman? Kalau begitu, hari ini juga aku kembalikan. Subhanallah. Nah, subhanallah. Kemudian tengok muka surat 42. 42. Habis cerita tentang apa nama ni, Uthman ibn Maz'un. Nah, di situ dia bagi tahu, kata dia lepaskan perlindungan yang diberikan oleh Al-Walid bin Mughirah. Sahabat yang terakhir yang diceritakan secara ringkas, sahabat yang disiksa sangatlah banyak, no? Apa nama ni, Khubayb ibn Adi. Tuan-tuan boleh beli buku Suwarun min Hayati Sahabah, karangan Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Bashah, bahasa Arab, dan dah diterjemahkan berlamba-lamba. Diterjemahkan dalam bahasa Malaysia banyak. Kawan ni terjemah, saya tengok, saya rasa ada dua dah terjemahan buku tersebut tentang para sahabat. Tuan-tuan akan melihat nama-nama dan cerita sahabat yang tuan-tuan tak pernah dengar, no? Dan tak ada dalam sirah bahkan. Sahabat-sahabat yang pertama kali ditakan, Majza'ah ibn Thawr As-Sadusi, Tufail ibn Amr. Ini semua nama-nama baru, eh? Nama-nama baru yang kesemuanya mempunyai kisah-kisah panjang, no? Kitab tu tebal ni je, saya rasa kan, memang terbaiknya. Dan itu adalah kitab ringkas tentang kehidupan para sahabat. Tentang kehidupan para sahabat. Ada kitab lain tebal ni tentang sahabat. Lagi banyak tuan-tuan, sebab sahabat mencecah 100,000, no? Sampai hari ni saya akan jumpa nama sahabat yang baru kali pertama saya dengar, no? Baru kali pertama. Kemudian muka surat 43, perenggan atas sekali diceritakan di sini, perenggan atas sekali
iaitu antara sahabat yang masyhur, iaitu Khabbab ibn Arts. Khabbab ibn Arts, itu bahasa Arab dia lah. Nah, kita nak sebut Khabbab bukan kebab nah. Kebab tu makan. Khabbab itu sahabat Nabi. Tuan-tuan nak ubah nama anak pun kena tengok kak yang sesuai dengan budaya Malaysia ni, letak nama anak. Kalau tak berapa sesuai, jangan. Sian kat anak tu. Dan, kena tengok juga. Kalau nama tu macam tak berapa sesuai kan. Kalau buah nama Khabbab, esok orang panggil apa? Orang nak panggil Khabbab macam tu. Orang tak panggil Khabbab, orang panggil yang mudah lah. Bab-bab. Orang panggil kebab. Kalau orang panggil bab, tak apa lagi. Entah lah. Tengok yang sesuai. Walaupun Khabbab ini adalah sahabat yang masuk Islam lebih awal daripada Umar bin Al-Khattab. Hebat ni. Waktu Sayyidina Umar belum masuk Islam, Khabbab ini sudah mula mengajar Quran. Salah seorang anak murid Khabbab bin Arats yang dia ajar Quran ialah yang bernama siapa? Kalau boleh jawab, hebat. Boleh jawab, memang hebat. Siapa anak murid dia yang dia ajar Quran? Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, waktu Nabi di kota Mekah, Khabbab bin Arat ni mengajar anak murid ni. Dan dia ni salah seorang yang dijamin syurga, anak murid dia ni. Yang 10 orang tu. Namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Suami kepada Fatimah bintul Khattab. Adik ipar kepada Umar bin Al-Khattab. Tak faham dah. Tapi itu kan, berbeda kan, bagaimana pun. Kan, Sayyidina Umar ada adik nama Fatimah bintul Khattab. Fatimah ni berkahwin dengan Sa'id ibn Zaid, salah seorang yang Nabi jamin syurga. Apa kisah Sa'id bin Zaid? Kena baca di cerita aku lah. Sa'id bin Zaid, kena tengoklah kisah dia kan, sampai dia mulia macam tu. Siapa tok guru Sa'id bin Zaid? Khabbab bin Arats ni, muka surat 43 ni. Muka surat 43 ni, peringkat 1, tuan-tuan tengok. Khabbab bin Arats pernah bercerita, pada suatu hari ketika mereka tahu aku masuk Islam, mereka membakar aku dengan api sampai aku terluka. Bakar tuan-tuan, bakar. Bukan buh dalam sauna buka bagi panas. Yang tu wak. Macam tuan-tuan mandi tu lah. Saya tak pernah di Malaysia, tak pernah di negara Arab dulu. Mandi lah, saya cerita tu pula kan. Di negara Arab dia ada sauna tu, masuk mandi tu buang ni kan daki. Di Malaysia saya tak pernah terakhir. Kata Khabbab, aku pernah dia dahulu diseksa dan dibakar di atas api. Kemudian mereka mengheretku ke tengah padang pasir Mekah sampai punggungku terlecet oleh panas. Melecet waktu tu juga kan. Subhanallah. Melecet ketika itu juga panas. Kemudian beliau membukakan punggungnya sehingga nampak bekas lecet yang dideritai daripada siksaan kaum Quraisy itu. Nah, Sayyidina Khabbab bin Arat ni, tuan-tuan, dulu saya pernah cerita, bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar naik jadi presiden, khalifah, Amirul Mukminin. Waktu tu tak ada lagi istilah Amirul Mukminin. Waktu tu istilah Khalifah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar, baru mula istilah Amirul Mukminin. Umar, Amirul Mukminin Uthman, Amirul Mukminin Ali. Wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Bila naik Sayyidina Umar, satu hari Sayyidina Umar dia duduk, lepas tu dia teringat. Dia kata, tolong panggil Khabbab. Orang pun panggil. Datang Khabbab ibn Arat ni, tok guru besar ni. Yang kita tak kenal, nama dia sangat tak masyhur. Khabbab ibn Arat. Panggil Khabbab ibn Arat. Wahai Khabbab, ingat tak dulu kamu pernah kecikkan hati Nabi? Tuan-tuan, sebab tu Sayyidina Umar ni dia dikenali sebagai khalifah yang paling adil. Yang paling adil zaman keemasan Khulafa Rasidun ialah pada zaman Umar bin Khattab.
zaman keemasan Khulafa' Rasidun ialah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dia panggil Sayyidina Khabbab, dia kata, dulu ingat tak pernah bagi Nabi kecil hati? Apa kena mena Sayyidina Umar? Nabi dah wafat, Abu Bakar dah wafat, Sayyidina Khabbab ni pun dah diiktiraf ke keimanan dia oleh Rasulullah. Ada satu ketika kamu pergi jumpa dengan Nabi depan Kaabah, kamu tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bila Islam akan diberikan kemenangan? Sehingga berubah wajah Nabi, bukan Nabi marah, Nabi kecewa dengan soalan Khabbab ibn Arad. Wahai Khabbab, aku tahu kamu kecewakan Rasulullah ketika tu. Hari ini aku nak jatuhkan hukuman kepada kamu. La ilaha illallah. Ni cerita tahun bila tuan-tuan? Cerita lama dah. Maksudnya apa kena mengena kamu wahai Umar? Umar dia maksudnya dia teringat kisah tu, dia nak jatuhkan hukuman kepada Khabbab. Sebab bagi Nabi kecil hati waktu tu. Khabbab tanya, wahai Umar, kamu tahukah apa yang orang Quraisy buat kepada aku? Sayyidina Umar kata, tak tahu. Tuan-tuan, kenapa Sayyidina Khabbab sampai berjumpa dengan Rasulullah tanya, ya Rasulullah, bila Allah nak bagi kemenangan? Maka Nabi kecewa. Nabi pun sebut, sesungguhnya umat terdahulu disikat dengan sikat besi sehingga berguguran tulang belulang mereka hidup-hidup, dan mereka bersabar di atas jalan perjuangan ini. Nabi sebut kepada Khabbab waktu itu, disikat dengan sikat besi sampai mati, dan mereka bersabar meneruskan perjuangan ini. Nabi cerita nak bagi Khabbab semangat. Cuma Sayyidina Umar tak puas hati. Kemudian Khabbab kata, wahai Umar, kamu tahu tak apa Quraisy buat kat aku? Sayyidina Umar kata, tak tahu. Quraisy memanggang aku hidup-hidup sehingga lemak daripada tubuhku memadamkan bara yang membakar aku. Dia pun angkat jubah dia, dia tunjuk tulang dia yang masih terkeluar lagi. Dia kata, ni yang aku dapat wahai Umar bin Khattab, membuatkan aku bertanya kepada Rasulullah, bila Allah beri kemenangan? Bukan dicabut gigi tuan-tuan, bukan dibuang dua kuku, bukan seronok-seronok saja-saja Sayyidina Khabbab pergi minta kepada Nabi itu, bukan saja-saja. Dia dipanggang di atas api itu, lemak yang turun dengan darah tu memadamkan bara yang memanggang dia. Dia selok tunjuk apa nama ni tulang. Sayyidina Umar pun buat apa? Sayyidina Umar pun diam dan melepaskan, membiarkan Khabbab pergi. Maksudnya dia tahu dia bersalah lah kan, maksudnya Sayyidina Umar rasa bersalah lah sebab memanggil Sayyidina Khabbab tu. Okay, yang terakhir untuk tengah hari ni tuan-tuan, yang terakhir kau surat 43 yang terakhir untuk tengah hari ni, iaitulah kaum musyrikin mula menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita tengok ketika Abu Talib hidup, kaum musyrikin tak berani menyentuh Nabi. Nah, kali ini mereka sudah berani menyakiti Nabi. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 44. Cerita ni masyhur. Saya yakin semua tuan-tuan dah pun mendengar kisah ini. Nah, semua telah mendengar kisah ini. Bila mereka tak boleh sentuh disebabkan perlindungan yang diberikan oleh Abu Talib, maka mereka orang Quraisy mereka tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tuduhan itu ialah tukang sihir. Antara tuduhan itu ialah Nabi tukang syair. Dengan syair itu Nabi membuatkan orang lain keluar daripada agama nenek moyang. Antara tuduhan itu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gila. Ada tak tuduhan, yang ini penting, yang ini poin ni dia agak seni sikit. Ada tak tuduhan ketika itu, mereka menuduh Nabi gila, mereka menuduh Nabi penyihir, tukang sihir, dan mereka menuduh Nabi tukang syair. Ni ulama' yang bahas, ha? Ada tak di antara tuduhan itu, mereka menuduh Nabi pembohong. Maka ulama pembahas
Mereka mendapati tidak ada tuduhan Nabi berbohong. Kenapa? Kenapa? Sebab seluruh penduduk Mekah sudah sangat biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari kanak-kanak sampailah umur remaja. Nabi tidak pernah berbohong walaupun sekali. Sampai orang Mekah panggil Nabi dengan panggilan Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Mulia dan indahnya akhlak Rasulullah. Musuh memanggil beliau Al-Amin. Kita ahli keluarga panggil kita penipu. Mak percayalah tu penipu besar tu. Mak percayalah abang tu penipu besar. La haula wala quwata illa billah. Ahli keluarga panggil kita pengkhianat. Rasulullah musuh memanggilnya Al-Amin. Dan panggilan kedua Nabi As-Sadiq. Apa maksud As-Sadiq? Yang bercakap benar. Yang bercakap benar. Quraisy tak tergamak bila Nabi bawa Islam. Quraisy tak tergamak nak panggil Nabi wahai yang berbohong. Tak keluar dalam tuduhan Quraisy tak keluar. Subhanallah, subhanallah. Kemudian satu hari, satu kumpulan Quraisy, orang-orang besar, pimpinan kanan ni, semua tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Cerita ni ada dalam Sahih Bukhari. Cerita ni ada di dalam Sahih Bukhari. Mereka duduk dengan dekat dengan Kaabah. Nabi pun datang. Nabi pun datang. Cerita ni masih lagi cerita di Mekah. Nabi pun datang untuk solat dan juga tawaf. Bila Nabi lalu, mereka yang duduk berdekatan itu, ada riwayat kata 4 orang, ada riwayat kata 5 orang, tetapi lebih 3 orang. Lebih 3 orang. Kesemua mereka adalah pemimpin-pemimpin kanan Quraisy. Semua orang tahu kisah ni. Mereka mengejek Nabi. Macam-macam cacian yang sebut kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan apa nama ni, najis. Nabi diletakkan najis ketika Nabi solat. Cerita masyhur dalam Sahih Bukhari disebutkan yang diletakkan itu ialah bangkai anak unta. Kalau tak ingat, silap saya lah waktu kami baca Sahih Bukhari pada awal sampai habis waktu di Syria dulu dengan Syekh Naim Al-Rakhsusi. Awal sampai habis kan, lebih daripada 6-7 jam sehari duduk tuan. Ni yang saya ingat lah, no? Kisah ni ada. Lepas dia mengedik maki hamun Nabi, tuan-tuan, Nabi ada perasaan. Nabi ada perasaan. Orang bodoh, hai bodoh, hai bodoh. Orang ni panggil hai bodoh, hai terencak akal. Tuan-tuan ingat Nabi lalu dengan seronok, senyum, tak rasa apa. Nabi rasa, tuan-tuan, seperti mana kita kecil hati dan terasa Nabi tetap ada perasaan tu, no? Jadi kemudian dah cakap begitu, Nabi solat, mereka angkat letak najis pula. Datang Sayyidatuna, siapa yang datang cuci? Sayyidatuna Fatimah. Cerita ni masyhur lah. Datang cuci, lama datang cuci. Nabi bangun daripada solat ni, ada muka surat 44 ni. Kemudian Nabi pun pergi ke arah 4-5 orang pemimpin kanan Quraisy ini. Nabi bersebut kepada mereka, bergembiralah kalian dengan kabaran bunuh kepada kalian semua. Bukan Nabi kata nak bunuh. Dengan perkabaran kalian akan mati. Bila Nabi sebut bergembiralah kalian dengan bahasa yang seumpama itulah, bahasa macam itulah, Nabi kata tunggulah. Tunggulah dengan Nabi mendapat wahyu, tuan. Benda tu Nabi mendapat wahyu. 4-5 orang tu yang akan mati dengan cara tertentu dalam masa terdekat, kesemua itu Nabi dapat wahyu. Nabi pisbut tu, kesemuanya diam. Kan tadi samsing-samsing ni saling gelak-gelak. Samsing-samsing kan duduk ramai-ramai, seronok lah gelak. Oh, sambil tolak-tolak, gelak berdekah-dekah tolak. Wah, Nabi sebut macam tu, diam. Muka tak nak senyum. Sebab apa? Sebab
selama puluhan tahun mereka hidup dengan Muhammad di Mekah, tidak ada satu ayat pun yang Muhammad sebut kecuali akan berlaku. Mesti berlaku. Bila Nabi kata kamu kalian akan mati, terdekat, kesemua diam dan semua dah tak senyum. No? Dan akhirnya tuan-tuan, kelima-lima orang yang berada di situ mati dalam masa yang terdekat tu, sama ada selepas berapa bulan ataupun setahun ataupun dua tahun, kesemuanya telah semuanya matilah lepas tu, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Kemudian mereka mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari yang seterusnya. No? Sehingga yang lalu ketika itu ialah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kemudian Abu Bakar bin Abi Quhafah pun selamatkan Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang selamatkan Nabi ketika mereka dah mula mencekik Nabi waktu itu. Dah mula mengasari tubuh badan Nabi. Abu Bakar tanya kepada mereka, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian sedang mencuba untuk membunuh seorang lelaki yang hanya mengucapkan Tuhan aku Allah? Dia tak ambil harta kalian, dia tak ambil jawatan kalian, dia tak ambil anak kalian, dia tak. Muhammad hanya sebut Rabbi Allah, Tuhan aku Allah yang Esa. Maka Abu Bakar minta untuk mereka melepaskan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir sekali, kosok 45 ni yang terakhir, Nabi keluar rumah satu hari untuk berdakwah. Kerja harian Nabi buat, Nabi suami, Nabi ayah, Nabi ada anak-anak, 7 orang anak. Nah, bukan 3, bukan 2 tau. Membesarkan anak-anak macam biasa, keperluan keluarga. Nabi keluar berdakwah. Orang ni kata kat Nabi, orang ni bagi batu ke Nabi, orang ni letak najis, orang ni. Sepanjang Nabi keluar, orang itu kata itu, orang ni kata ini. Si Nabi tahan dalam badan dia, tahan sehingga menggeletar tubuh badan Nabi, menggeletar Nabi macam tu. Nabi pun balik dan Nabi pun selimutkan dirinya. Dan ketika itulah turun kali kedua ayat yang berbentuk, ayat yang berbunyi, wahai orang yang berselimut. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 45 ni. Tengok pasal apa dia buat main ayat. Ya ayyuhal muddathir. Apa maksud dia? Wahai orang yang berselimut. Dua kali Nabi berselimut. Besi bunyi. Tak maaf, bukan saya saja buat macam tu. Besi saya di sini tadi dia pak tadi. Ada dua kali ayat berselimut. Yang pertama Nabi turun daripada gua Hira, turun ayat ya ayyuhal muzammil. Kali kedua Allah menyeru Nabi berselimut. Kenapa tuan? Kerana Nabi keluar berdakwah, tidak ada satu lorong pun di Mekah kecuali kesemuanya memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila orang maki dan tu, saya pernah kena sekali, membuatkan menggeletar tubuh badan saya. Kita tak buat apa kat orang, lepas tu orang kata kita. Orang kata kita. Telefon dan sebagainya. Subhanallah. Dan kita pendam. Rupanya bila pendam itu, roh kita sakit. Roh kita jadi sakit. Jadi kita menggeletar macam tu. Baru saya faham kenapa yang ditahan oleh Rasulullah sehingga membuatkan Nabi rasa seram, sejuk dan menggeletar tubuh badan Nabi. Baru saya faham. Kan? Nabi balik ke rumah, sekali lagi Nabi berselimut, turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan terus berikan peringatan dan amaran kepada umat kamu. Teruskan berdakwah, jangan balik tidur. Tuan-tuan, maka Nabi disuruh bangun, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, sampailah ayat seterusnya membuatkan kita faham bagaimana perjuangan Nabi yang penuh dengan rintangan dan apa nama ni, perjuanganlah penuh dengan cabaran. Dan saya rasa sekadar itu dulu sampai muka surat 45. Ramai ni pakai-pakai ingatlah muka surat 45. Kan? Hari tu 2 tahun pun ada orang ingat lagi. Hebatlah, tahniah lah sebut kan. Masih ingat maksudnya dia tunggu tu. No?
Saya sangat sibuk, tak habis lagi. Ada lagi dua bangunan. Di kalangan tuan-tuan ada lebih 200 yang mewakaf secara bulanan kepada pembinaan sekolah saya. 200 orang ni. Yang 2 tahun lepas saya ambil nama tu masih ada lagi 200, walaupun yang left lah. Yang left tapi masih berwakaf tu, alhamdulillah. Noh. Ada lagi nak naik 2 bangunan. Lepas tu dan lepas tu tak apalah. Kan lepas tu left lah. Ada dalam grup saya yang 2 tahun saya ambil nama tu, saya letak dalam grup pewakaf bulanan Akademi Darul Ifta. Nah, Akademi Darul Ifta. Tahun ni ada pengambilan. Tahun ni insya-Allah akhir tahun ni ada pengambilan. Syarat mesti tahun ni berumur 10, tahun depan dia berumur 11. Nah. Tak ada yuran, tapi mesti sangat cerdik. Ada yang setahun dah habis belajar saya. Nah, setahun dah habis alhamdulillah, dan yang lain tu duduk tengah kejar. Dan tahun ni semua akan habis. Tahun kedua Al-Quran 30 juzuk, tahun depan mula hafal hadis 3000. 3000 hadis. Nak masuk boleh, percuma. Noh, percuma. Cuma ketatlah. Ketat. Dia punya saingan dia daripada seluruh Malaysia sampai Sabah Sarawak ada masukkan insya-Allah di Darul Ifta. Nah, Darul Ifta. Yang tu saja yang baik daripada Allah, yang lemah tumpang daripada diri saya sendiri. Aku lupa li hala astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah.